Amin. Nah, padahal bukan salah saya. Saya ini sudah tanda tangan, sudah kasih keluar uang daerah. APBD kita 35 miliar. Tambah dengan bantuan pusat. Ya. Kurang lebih 25 miliar tambah dengan bantuan provinsi. Semua apa? Untuk program kesehatan gratis. Terus kalau ada masyarakat yang sakit sekarang atau besok masih dibebani, tunggu tanggal mainnya. Nih, apalagi kalau orang SMS Pak Bupati kasih kempes, pindah koma-koma, pindah di batu hitam. Nyanyi Pak Jok? Ya. Cak, sudah tahu nomor HP-nya Pak Bupati? Catat. Saya mau tahu ini, siapa yang tidak lapor salah sendiri. Lapor pakai SMS, Pak Bupati, saya Ahmad dari desa masing. Hari ini saya sakit tapi disuruh bayar. Baru kita cari itu dokter, kita cari itu suster. Biar kita suruh dia yang bayar, kita potong tunjangannya. Kita potong dia punya, baru kita kasih pindah di batu hitam sana. Tidak main-main ini, ya Bapak Ibu sekali. Catat, 0812. Yang tidak catat, biar saja berdosa. 0812. Sudah? Ya. Ya sudah. Sudah. Sudah? Belum. 0812. Sudah? Hah? Lagi lanjut. Lanjut. Sudah. 0812 160. Sudah? Lanjut. Lanjut. 160 140. Sudah? Mau lanjut? Masih ada kah? 0812 160 140 50. Sudah? Ya, jago-jago memang ibu ini pegang HP. Oh, hati-hati. Jangan-jangan itu HP anak-anak sudah dilupa di dapur. Anak-anak sudah lupa diurus, eh? Tidak, eh? Lapor sama Pak Bupati. Apa saja kejadian di desa yang berkaitan dengan kesehatan, ya, pelayanan-pelayanan pemerintah, tidak apa-apa dilaporkan Pak Bupati. Curhat. Pak Bupati, curhat. Silakan. Tidak masalah. Pasti saya balas, tapi mungkin 1-2 hari baru dibalas, ya, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau darurat, biasa saya tanggapi cepat. Kalau cuma curhat-curhat biasa, nanti ada waktu. Soalnya biasa sampai jam 2 malam. Membalas itu WA, SMS, sampai jam 2 malam. Mohon maklum, kasihan. Tapi siapa suruh mau jadi bupati? Nih, begitu. Jadi, saya minta ini penting, komunikasi kepada masyarakat, kepada siapa yang hadir, tolong sampaikan. Itu pertama. Januari pimpinan daerah sudah punya tekad dan sudah menandatangani kesepakatan kerja antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah. Untuk apa? Untuk pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Kabupaten Manggarai. Ya? Dan kita keluarkan biaya yang tidak sedikit. Itu satu. Yang kedua,